teman-teman, balik lagi di channelnya Ruang Ofrek. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paketan dari salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Di dalam paketan ini adalah sebuah aksesoris pendukung smartphone kita ya. Penasaran apa isinya? Mari kita langsung saja unboxing. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini dia paketnya. Oke, langsung saja kita buka. Ini dia. Kita buka. Oke. Nah, ini dia guys. Ini adalah handsfree. Oke. Dan ini sekalian saya beli case ya. Ini buat Vivo Y71 ini sekalian. Oke, ini simpan dulu ya, karena yang akan kita bahas di sini adalah ini dia. Handsfree Hokkaido Extra Metal Mega Bass. Ini serinya MPS826. Oke. Ini boxnya terasa ringan sekali ya. Keren sekali ya kan. Ini dapat bonus 4 pcs karet, lumayan ya. Ini saya beli dari salah satu online shop yang ada di Indonesia. Ini saya beli dengan harga sekitar 23.500 ya. Oke, penasaran isinya, ayo kita buka saja langsung. Ini bonusnya nih, lumayan. Oke, kita dapat bonus karet earphone-nya 4 pcs seperti ini, warnanya abu-abu ya, abu-abu merah. Kita simpan dulu. Dan ini dia handsfree-nya. Iya, ini adalah handsfree Hokkaido ya, dengan harga yang sangat murah namun memiliki suara yang mewah katanya sih. Dengan desain metal di bagian speakernya. Ini. Dan juga di tombol mikrofonnya ini. Jadi membuat handsfree Hokkaido ini terasa sangat elegan, jadi kesannya itu handsfree mahal ya, padahal ini harganya cuma 23.500an. Oke, ini dia. Ini kalau kita ukur, ini panjang keseluruhannya sekitar 1 meter lebih ya, 1 meteran lebih, dengan kualitas kabel yang cukup kecil ya. Ya, dengan menggunakan jack 3,5 mm. Kita langsung saja tes ya. Tes di sini kita gunakan handphone low entry Apple. Oke. Karena handphone yang utamanya nih lagi rusak, jadi kita gunakan ini. Oke, terhubung ternyata. Kita dengerin dulu ya. Kita cek di sini.